Sedikitnya 5 sindikat pelaku pencurian kabel milik Telkom Kota Tebing Tinggi dibekuk tim Buser Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Saat dilakukan penangkapan, petugas harus berkali-kali melepaskan tembakan peringatan agar para pelaku tak melarikan diri. Inilah aksi petugas saat menangkap 5 pelaku pencurian kabel di Jalan Ikhlas, lingkungan 1 Tanjung Marulak Rambuatan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Selain menangkap 5 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan kabel milik Telkom. Dari Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.